Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Yoga Prasetya Utama. Saya pimpinan outlet Aci Cabang Palem Pertiwi. Untuk program-program bimbingan belajar di Aci ini ada dua, FM dan IRB. Yang pertama ada FM atau Pinjer Matik. Pinjer Matik merupakan aritmatika dengan menggunakan jari tangan tanpa menggunakan alat. Yang kedua adalah IRB. IRB merupakan English Right Brain, yaitu bahasa Inggris menggunakan otak kanan. Seperti apa bahasa Inggris otak kanan itu? Bahasa Inggris yang kita menggunakan cara yang lebih mudah. Untuk prestasinya, kita menggunakan reward bintang. Dan reward bintang itu kita bisa tukar dengan hadiah-hadiah yang ada di outlet. Yang pertama, ada penghapus, ada juga pensil, ada juga pulpen, terus ada juga serutan pensil. Oh ya, kegiatan Aci apa saja sih? Oh ya, kegiatan di Aci itu setiap tahunnya kita mengadakan Olimpiade Berhitung Cepat, yang dimana kita menjawab 100 soal matematika dengan menggunakan jari tangan hanya dalam waktu 10 menit. Dan kemarin di Palem Pertiwi ini kita juga punya juara juga di Aci Palem Pertiwi ini. Ada Dek Senja, ada Dek Kaira, sama Dek Arya. Untuk program-programnya sendiri di outlet, kita tidak hanya belajar, tapi kita juga melakukan sholat jamaah juga, terutama sholat jamaah maghrib untuk spiritualnya. Dan kita ada ceria day, terus ada maintenance untuk siswa-siswa yang masih belum paham dengan materi Pinjer Matik maupun English Right Brain. Di Aci Palem Pertiwi sendiri ada 56 siswa aktif. Salah satunya ada yang sudah level 6, ada yang sudah masih level 4, begitu. Di Aci sendiri kita tidak hanya belajar dengan materi-materi tersebut, tapi kita di Aci sendiri ada ice breaking, ada juga games-games yang sangat seru dan menantang untuk siswa-siswa Aci di Palem Pertiwi ini. Untuk ice breaking sendiri, kita memberikan tepuk-tepuk kayak tepuk semangat, tepuk jempol, tepuk gembira. Terus salah satu yang paling saya sukai di Aci sendiri itu yaitu pemberian tes konsentrasi. Konsentrasinya seperti apa? Misal, kalau kakak bilang hijau berarti tepuk 3 kali. Kalau kakak bilang kuning 1 kali, merah 2 kali. Ada juga yaitu pemberian tepuk ganda dan tepuk tunggal. Tepuk ganda itu 1 kali dan tepuk tunggal itu 2 kali. Tepuk gembira. 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 Gen Aci, cerdas, kreatif, berprestasi. Yes. Kita tepuk angka dulu ya. Tepuk angka 1 sate, 2 gunting, 3 garpu, 4 si kecil, 5 si gendut, 6 pistol, 7 senapan, 8 si keong, 9 kipas-kipas. Untuk tes konsentrasi, kita dibalik tepuknya. Tepuk gandanya sekali, tepuk tunggalnya 2 kali. Agar bisa konsentrasi dalam belajar, agar juga siswa-siswa di Aci itu lebih semangat dalam menerima materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Seperti itu. Oh ya, untuk siswa-siswa Aci ini kebanyakan dari SDN, ada yang dari SDN Pelembatu,
ada yang dari MI juga, contohnya MI Al-Azhar, ada juga dari SDN Sido Jangkung juga, dan semuanya itu banyak sekali yang dari sekolah-sekolah SDN yang terdekat di area Palem Pertiwi. Ruangan di Aji Palem Pertiwi ini kita mempunyai dua kelas. Satunya yaitu ada di kelasnya Kak Putri, satunya ada di kelas Kak Yoga sendiri. Terus yang kedua ada di belakang, ada juga toilet. Terus ada juga tempat sholat untuk siswa-siswa Aji yang beragama muslim yang ingin sholat. Untuk kelas di Aji sendiri maksimal 8 anak agar lebih konsentrasi dalam menerima materi. Dan untuk jam operasional di outlet Palem Pertiwi yaitu hari Senin hingga Kamis pukul 3 sore sampai dengan pukul 7 malam. Untuk Senin dan hari Rabu yaitu pinjer metik, dan untuk hari Selasa dan hari Kamis yaitu English Right Brain. Untuk alamatnya sendiri di Aji Palem Pertiwi ini beralamat di Perumahan Palem Pertiwi, Blok CC nomor 28. Buat ayah bunda yang ingin siswanya lebih cerdas, lebih aktif, lebih kreatif, silakan bisa datang di Aji Palem Pertiwi. Atau bisa menghubungi PO pembinaan outlet Palem Pertiwi yaitu saya di sini. Cukup sekian dari saya sebagai pimpinan outlet Palem Pertiwi. Ingin anaknya cerdas, kreatif, dan berprestasi? Ayo, silakan datang di Aji Palem Pertiwi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.